Lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini saya ngepok lagi pakai motor Matic tentunya ya guys ya. Dan di video kali ini spesial banget, gue mau ikut ke pernikahannya Aryan Dono ya teman-teman. Jadi kemarin itu gue ditelepon sama mamahnya dan Rian Dono, katanya ah jangan lupa besok tuh ikut ke pernikahannya. Yaudah gaskeun, sebenarnya udah dari sebelumnya juga udah dikasih tahu, cuman kemarin malam dikabarin lagi sama si Rian. Ah jangan lupa bawa kamera, bawa perlengkapan buat ngonten, katanya mau di-up di channelnya YouTube Rian Dono juga. Sebenarnya sih ada dua orang ya. Ada dua orang, gue sama si Ariel. Ariel pakai kameranya HP si Rian ya. Gue pakai kamera HP gue. Cuman sebenarnya yang paling lengkap itu di kameranya Rian Dono ya, di iPhone. Itu mulai dari akad sampai acara pernikahannya di sana ya, di Cikaum, di Gombong, bahkan Gombong Cikaum. Emang sih masuknya ke gang daerah Ciasem Tengah ya, cuman ya hampir sana lagi sih, agak lumayan gitu kan. Nah ini tuh rencana gue mau ke rumahnya si Rian Dono dulu ya, mau ke rumahnya, katanya suruh siap-siap aja di rumah, tungguin gitu kan. Oke kita gaskeun, suruhnya sih gue pakai mobil gitu kan, ikut ke mobil gitu kan. Cuman kalau ikut ke mobil tuh untuk footage kayak video rombongan besan mobilnya tuh nggak bakalan bisa kesut cuy. Jadi gue usahain tuh biar bisa kesut semua mobil-mobil yang ngebesan itu. Jadi gue memutuskan untuk pakai motor gitu. Pakai motor dua orang ya, yang satu pegang kamera, yang satu mengendarai gitu kan, karena susah juga kalau sendirian gitu cuy. Asik. Ini perdana banget ya, yang ikut ngebesan ke si Rian. Mungkin nanti videonya bakal di up ya di YouTube-nya Rian Dono sama gue juga. Sebenarnya kalau footage-footage di kamera gue tuh ya sebenarnya buat gue ya. Kalau di kamera iPhone-nya si Rian baru buat channel YouTube-nya si Rian, cuman karena emang udahlah, udah percuma juga gitu kan. Kalau misalkan gue pengen ngeabadiin aja gitu kan, pernah ke acara nikahan-nikahan temen, mulai dari temen tetangga nikah, gue tuh pernah upload juga terus video prewedding gue tuh. Kalau prewedding gue tuh masuknya ke channel gue ya yang utama. Nah terus pas nikahan saudara gue juga sama gitu kan, ngontenin juga, cuma nggak diupload ke YouTube doang sih, cuman diupload ke itu doang, ke Instagram gue. Itu pun dengan footage-footage video yang seadanya doang gitu kan, karena gue berangkat ke sana juga gitu sih, karena si pengantin juga udah nyampe duluan gitu ya, karena di sana juga ada videografernya. Jadi itu, tapi kalau mau di si Rian Dono tuh cuman kamera buat foto-foto doang, nggak ada videografernya kayaknya sih ya, kayaknya. Perdana banget lah, suruh ikut ke sana di seminggu lagi. Gue dikabarin sama mamanya, gue juga sempet nanya sih, lu bener mau nikah? Iya, gue kira tuh bercanda gitu kan, fitting baju segala macem, ternyata emang beneran gitu. Terus
juga mamanya nelpon, jelang besoknya lagi mamanya nelpon, ah nanti datang ya ke nikahannya Rian buat video gitu kan, buat di konten YouTube Rian. Oke, mah kata gue, kita sekarang kesana guys, ke tempatnya Rian Dono ya. Jadi gue tuh berangkat lumayan pagi-pagi ya, sekitar jam 6 pagi ke rumahnya Rian Dono guys. Oke guys, kita udah nyampe Sadang teman-teman. Lampu merahnya lumayan ya, panjang banget. Jadi ya mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan sampai di hari pernikahannya lancar lah, berbahagia antara kedua keluarga ya. Gue juga apa ya, kenalnya emang gue kenal di YouTube, pertama kali dia upload terus gue komen ngajak collab. Sebenarnya gue ngajak collab juga enggak pernah ngonten-ngontenin dia, jarang, paling sok masukin ke YouTube gitu kata dia, cuman dia live TikTok, udah itu aja ngebahas dari pertama kali ke rumah, udah nggak lama gitu kan, dari bulan November, Desember, sekarang bulan Juli, 7 bulan guys, 7 bulan, dan sekarang dia nikah. Oke guys, lanjut lagi. Tadi gue dapat kabar ternyata Rian Dono lagi akad dulu di KUA Ciwangi. Kalau nggak salah dengar sih tadi di KUA-nya Ciwangi ya. Karena akad nikahnya di sini di Purwakarta, terus resepsinya di Bakan Gombong Cikaum ya, Ciasem Cikaum gitu kan. Cuman untuk video akadnya gue nggak ngesut ya, karena gue juga tadi dapat kabar ternyata udah akad nikah, udah dilaksanakan akad nikah, dan si Rian masih di KUA Ciwangi, kata Ciwangi apa Ciwareng gue lupa lagi ey. Soalnya tadi pas nelpon juga agak lumayan berisik dan nggak terlalu terdengar jelas gitu kan, gue karena pakai helm full face ya guys ya, tadi di loudspeaker nggak terlalu jelas. Katanya suruh nunggu di rumahnya Rian aja, nanti ngesut pas di sana aja, di rumah, pas perjalanan dari rumah menuju tempat resepsi pernikahannya. Oke guys, daripada videonya kepanjangan di jalan, mungkin kita nanti lanjut lagi kalau udah nyampe rumahnya Rian Dono. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Jasem. Kita dengan rombongan banyak banget. Aduh, beribu. Oh, ada Neng Denta guys, tuh dari Cahanting. Oh iya, mantap. Selalu cinta. Alhamdulillah banyak banget guys, berkat doa netizen dan semuanya teman-teman Rian juga, kita baru nyampe ya, alhamdulillah
30 mobil. Aduh. Udah baru sampai lokasi. Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konona, semoga kita kan mampu jalani semua, jodoh terakan kemana. Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konona, semoga kita kan mampu jalani semua, jodoh terakan kemana. Sesarinduku yang bikin sebegini, bukan sebenci setia, jaga hubungan yang tong janji selamanya. Tunggu sa nanti pasti balas sayang, tunggu sa nanti pasti datang. Sio sayang, rindu tak tampau air mata berlandung, untuk gosa su anggap kandung. Rindu tak tikam tampau sampai jantung, sa harap koko jangan gantung. Semua tergantung dari ko pumau, sa hati ada untuk ko su tahu. Jaga hubungan dan jangan kau pergi, karena sutra mampu kalau kau sejauh. Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konona, semoga kita kan mampu jalani semua, jodoh takkan kemana. Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konona, semoga kita semua jodoh terakan kemana. Sesayang konona, nona. Selalu cinta kau dengan sapu rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji, karena ini soal sapu hati. Setrakan berbalik, karena kau tuh sapu milik. Hidup terasa membaik, yakin pastikan cinta jaga baik. Seperti bulan naik dan bersinar, cerahkan bumi deng depu cahaya. Sapu cinta ke kau terakan mau pudar, karena sesayang kau tuh dengan rasa. Ah, cukup terakhir, cuma kau saja di hati. Satu langkah saja terakan menyinggir, sa dengan kau punya rasa nikmati. Jangan dengar setan bisik di kiri, anggap saja angin lewat dan jauh pergi. Saya cuma orang biasa, tapi jangan ragu soal cinta. Kau akan selalu saya jaga dengan sapu rasa yang ada.
tetap setia, kuat yang doa. Tanpa kau cinta, syuh hati susah. Cinta biasa kau terima, percaya sah kau bahagia. Ku bagai pelangi hiasi hari, pegang tong janji jangan kau ingkari. Satra berhenti terus saja jalani. Terima kasih kau sudah datang lengkapi. Yay. Tutup mata dan coba kau dengarkan curahan indah ini yang saya berikan. Saya selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya saya pun janji. Karena ini semua saya pun hati. Bukan yang lain, Satra bermain. Aminkan itu jika kau setuju. Sayang dengko dengan cinta yang ada. Orang miskin juga punya cerita. Meskipun itu cinta sederhana, harus tong rawat dan jaga. Cinta bukan main drama, perasaan harus sama. Dan momen yang pas, pegang sa tangan jangan kau lepas. Sayang cuma kau hidup dengan koto. Selalu dengko, polo dengan koto. Sayang jaga baik sapu rasa. Jangan kau berpaling karena boy masih ada. Dan kisah yang su terima sapu cinta apa adanya. Banyak kekurangan sapu hidup yang sederhana. Tulus baku sayang harta bukan jadi pandangan. Apapun yang terjadi kau tetap sa perjuangkan. Soal cinta dan sayang sumpah sa jaga semua Satra punya. Banyak harta buat kau bahagia yang sa punya. Hanya cinta biasa sederhana, tapi yakin hati saja gak sampai di hari tua. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau percaya sapu janji. Karena ini semua sapu hati. Cincin singgah di jari.